Dua hari sudah SMPN 111 Jakarta ditutup akibat ditemukannya kasus COVID-19 pada sekolah tersebut. Hingga Kamis pagi sudah terdapat 4 siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pemirsa, SMPN 111 Jakarta merupakan salah satu sekolah di wilayah Jakarta yang dilakukan penutupan PTM 100%-nya setelah mendapatkan laporan pada Selasa lalu dari salah seorang orang tua murid yang mengatakan salah satu anak didiknya yang tengah sakit ini terkonfirmasi positif COVID-19. Dari laporan tersebut, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Sejak Rabu kemarin, akhirnya dilakukan penutupan sekolah SMPN 111 Jakarta ini dan dilakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh melalui online. Data terakhir yang kami peroleh, Kamis pagi ada 4 anak didik yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan swab mandiri yang dilakukan oleh orang tua masing-masing. Dan nantinya pada Senin mendatang akan dilakukan swab massal yang diselenggarakan oleh pihak Puskesmas Kecamatan. Berdasarkan aturan dari SKB 4 Menteri, memang jika didapati ada satu kasus COVID-19 pada salah satu sekolah, ini akan langsung ditutup selama 5 hari ke depan. Namun pihak sekolah mengatakan apakah nantinya setelah 5 hari akan kembali diberlakukan bukan PTM 100%, tentunya ini akan terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan distrik. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Gilang Ramadan, dan Masturi, iNews melaporkan.